Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian usulul fiqh menggunakan kitab Al-Bayan yang ditulis oleh Ustaz Abdul Hamid Hakim. Kita lanjutkan. Kita sudah berada di halaman 177. Al-Mas'alatus Sabi'ah. Utai masalah yang ketujuh. Iku hal kullu mujtahidin musibun amla. Apa toh utai saben-saben wong sing ijtihad iku musibun bener, memperoleh kebenaran, amla apa toh ora. Wala ngedikan sebab ba'duhum, sebagian ulama, kullu mujtahidin utai setiap wong sing berijtihad iku musibun, memperoleh kebenaran. Wala ngedikan sebab al-mawardi, wahuwa utai kullu mujtahidin musib iku qawlu Abil Hasan al-Ash'ari wal Mu'tazilah. Pendapatnya Abil Hasan al-Ash'ari dan Mu'tazilah. Wa qala ngendikan sapa Abu Hanifah wa Malikun wa Syafi'i wa aktsarul fuqaha lan akeh-akeh ahli fikih. Laisa ora ono sapa kullu mujtahidin setiap wong sing ijtihad iku musibun bener, memperoleh kebenaran. Musibun ora musibin. Tidak setiap orang yang berijtihad itu benar. Wa innal musibah lan satune sing memperoleh kebenaran minhum saking kulli mujtahidin iku wahidun, hanya satu yang benar. Mulai ngendikan sapa Asy-Syaukani, Imam Syaukani. Wahubaha hunalan iku indram kene panggonan dalilun utawiyano dalil yarfa'u kang iso ngilangi po dalil an-niza'a yang percentangan. Wayuwaddihu ora wayuwa'u, wayuwaddihu aine diganti hak niku. Memang hak, berarti tulisan itu kayak ain, kayak hak, rasa jelas. Kok ini ku hak. Wa yuwaddihu lan iso jelasake ngenapa dalil. Jelasake al-haqqa sing bener. Idohan. Kelawan aweh penjelasan tenan. Layap pokang ora tersisa ba'dahu sa'usa idoh. Apa raibun keraguan limurtabin kaku wong sing ragu-ragu. Wa huwa dalil iku al hadithu sabitu, hadis yang kuat fi sahih dalam kelompok hadis sahih min turukin sang pira-pira jalur sanad. Al hakimu utai hakim iku idza ijtahada nalikane ijtihad ngono sapa hakim fa asaba mongko memperoleh kebenaran ngono sapa hakim falahu mongko iku kedua hakim ajroni utai ganjaran loro. Wa ini jita hadar alamun ijtihad ngunasup al-hakim fa akhto'a mongko nuli keliru ngunasup al-hakim fa lahu mongko iku kedua hakim ajrun wahidun utai ganjaran sing siji. Fa hadal hadithu mongko utai kila hadith iku yufidu awe faidah ngunasup hadal hadith ka ing sira annal haqqa saat temen sing bener iku wahidun siji tok. Wa anna ba'dul mujtahidin dan saat ini sebagian wong sing padha ijtihad. Iku yuwafiqu memperoleh sapa ba'dul mujtahidin hu ing al-haq mau. Fa yuqalu mau diucapke lahu kanggo ba'dul mujtahidin mau, sebenar mau
apa musibun, kalimat musib, musib itu orang yang memperoleh kebenaran. Wa yastahiqu lan ngahi sapa ba'dul mustahidin mau ajra ini ing ganjaran loro. Wa ba'dul mustahidin utai sebagian wong sing ijtihad iku yukhalifu bidani sapa ba'dul mustahidin hu ing ba'dul mustahidin sing pertama mau. Banyuqalu lan diucapke lahu kanggo ba'dul mustahidin sing keri iki apa mukhti'un, kalimat mukhti' artinya mujtahid yang terjatuh dalam kekeliruan. Wastiqaquhu utai oleh ngehai ba'dul mujtahid jinsing akhirnya al-ajra ing ganjaran ikulah yastalzimu orang netepake ngunapa istiqaq kaunahu ing anane ba'dul mujtahid jinsing kerimu musiban kau nawingan ane batur mustahid sekerikmu iku musibah wong sing memperoleh kebenaran. Wasmul khotoi utai jeneng keliru kan dia dikatakan keliru alihi yang ngatasi batur mustahid sekerikmu iku layas talzimura netepake nopo ismul khoto ala yakuna ing yenta ora ana iku lahu kudwi batur mustahid sekerikmu opo ajrun ganjaran li anna do ajro krono saat ini ganjaranmu iku alaj tihadihi tabiha singkiru entuk ganjaran kenapa krono kedine wis kangelan ijtihad la ala khata'ihi ora ing atase kekeliruane mujtahid sing diganjar iku ikhtiare dia mencari kebenaran lho. Meskipun tidak memperoleh kebenaran, tapi ikhtiarnya diganjar. Walidali kalian krono anane li anal ajra ala jihadi kola ngendikan sebuah ba'aduhum sebagian ulama krono itu ganjaran wau likuli mujtahidin nasibun orang musibun tapi nasibun likuli mujtahidin iku kedua saben-saben wong sing ijtihad nasibun utawi untuk bagian-bagian ganjaran. Paman mengkotai sapane wong kukola lamun ngucap ke sopaman kulu mujtahidin utai setiap wong sing ijtihad iku musibun memperoleh kebenaran. Waja'ala tanda dia ke sopaman al-haqqa yang kebenaran muta'adidan engkang berbilang orang yang siji bita'adudil mujtahidin kelawan berbilangi wong sing podo ijtihad sejumlah dengan orang yang ijtihad lagi fakot akhto'a monggo temen terjatuh dalam kekeliruan sepaman khoto'an bayinan kelawan kekeliruan kang cetho wa khalafalan bidani sepaman aswaba yang sing bener mukhalafatan zohirotan kelawan perbedaan sing nyoto kala ngendikan sepaman Nabi sallallahu alaihi wasallam iki salahune iki mukhalafatan zahiratan ora kola liqaulin nabi ora kola tapi diganti masdar liqaulin nabi maring pengendikane jeneng nabi kola dirubah jadi liqaulin nabi krana pengendikane jeneng nabi. Ya. Kemarin pengertian di Nabi mau nah, jalan itu bija'ali tapi bak bija'ali mujtahidin kelawan dadi ake wong sing podo ijtihad kisma ini tapi bak dengan ja'ala bija'ali mujtahidin kelawan dadi ake wong sing ijtihad kisma ini yang rong bagian isman hiyo sak bagian musiban kang memperoleh kebenaran wa isman muhti'an lan bagian sing keliru
Walau kana lamun ono sapa kullu wahidin, setiap orang satu minhum saking mujtahidin iku musiban memperoleh kebenaran, lam yakun mongko ora ono iku liha taqsimi, maring ikilah pembagian apa maknan arti indaha wis rampung sapa apa maqalahu asy-Syaukani bi ziyadatin qalilatin, kelan sedikit tambahan. Maklumin kang dikewarwi apa anak tilafahum satu nil perbedaan mujtahidin haza ya kila ikhtilaf iku fil masa ini indir berpura masalah ala tilakot ah kang ora ono kepastian iku mujud biya indir masa ini. Jadi kalau ono masalah sing ora pasti sing khilafiyah dimungkinkan ada perbedaan pendapat, kemudian berbeda, maka apakah dua-duanya dimungkinkan benar semua atau yang benar salah satu? Ada dua kelompok ulama, ada yang mengatakan dua-duanya bisa saja benar semua, tapi ada yang mengatakan tidak, yang benar hanya satu. Lah sing mengatakan yang benar hanya satu dasare hadis niki wau, hadis apa dene idza ijtahadal hakim al hakim idza ijtahad. Tapi mungkin ada yang bertanya, mosok sih yang mengatakan orang yang berijtihad benar semua iku ora duwe dalil. Orang sekelas Abul Hasan Al-Asy'ari dan kelas Mu'tazilah sendiri mosok ora duwe dalil. Dalile akeh. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat, sebagian sahabat untuk berangkat menuju Bani Quraidah, beliau mengatakan sallu asra fi Bani Quraidah, salatlah asar kamu di Bani Quraidah, pesannya kepada sahabat yang berangkat ke Bani Quraidah. Kamu sholat asar yang kau neng Bani Quraidah ya. Berangkatlah sahabat kemudian ke Bani Quraidah. Sebelum sampai ke Bani Quraidah, hampir masuk waktu maghrib. Sebelum sampai ke Bani Quraidah, waktu maghrib sudah dekat. Maka orang dihadapkan kepada pilihan. Apakah akan tetap sholat asar di Bani Quraidah sesuai pesan Nabi tadi? Berarti kalau itu dilaksanakan sholat asarnya di Bani Quraidah, sudah masuk maghrib. Datang di Bani Quraidah sudah masuk waktu maghrib, artinya terpaksa sholat asar qadhaan, tidak adaan. Padahal Rasulullah mengancam orang-orang yang dengan sengaja menelantarkan sholat sampai di luar waktunya. Ada larangan keras untuk menelantarkan sholat sampai di luar waktunya. Pemene sengaja. Menyengaja, engko sholat asar engko wis bermaghrib apa-apa nengone bari Quraidho. Itu ada larangan sebelumnya. Para sahabat kemudian melihat itu, ada larangan sholat asar di tengah jalan, tadi wasiatnya. Tapi juga ada larangan untuk menelantarkan sholat sampai di luar waktu. Sahabat pecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang satu, wah, kita sholat asar di jalan aja deh, tidak di Bani Quraidah, meskipun bertentangan dengan pesan Nabi tadi. Karena kalau saya ke sholat asarnya di Bani Quraidah, jelas sholat asarnya sudah di luar waktu. Sebagian yang lagi, ah tetaplah itu pesan Nabi kok, suruh sholatnya di Bani Quraidah, orang peduli nanti sampai di Bani Quraidah sudah telat. Artinya sudah masuk waktu maghrib.
pecah menjadi dua. Guys, tapi wong sahabat iku wong alim-alim kabeh. Ora tarung kan. Ora tarung. Terus orang gawe organisasi berbeda, siji organisasi iki siji ngene. Memanfaatkan situasi. Ora. Ya wes, gue dilaporkan ke Nabi lah. Kita tidak tahu yang benar yang mana. Setelah mereka pulang dari Quraisy, dari Quraisy, bertemu Rasulullah. Hal itu diceritakan oleh para sahabat tadi kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak berkomentar, hanya tersenyum. So, yang benar yang mana? Mana yang benar? Yang benar apakah yang sholat asar di tengah jalan? Atau yang benar sholat asar di Bani Quraisy? Dan Nabi tidak memberikan putusannya mana yang benar. Jadi mungkin kalau kita mau neliti-neliti persoalan, berarti mungkin persoalan itu juga harus dibagi dua. Ada persoalan yang memang bisa akhirnya ditarjih mana yang lebih kuat, tapi juga ada masalah yang susah ditarjih. Kalau susah ditarjih ya bagi kita umat manusia ini, apalagi tidak ada keputusan dari Nabi, ya dua-duanya benar. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Mulanya atau sidik-sidik al-haqqu demikian, yang benar demikian. Kalau tidak demikian sesat. Ojo kaya ngono setoyo. Diteliti dulu persoalannya dengan tenang. Karena yang kita hadapi adalah pendapat ulama-ulama besar. Mereka tidak asal ngomong dong. Tidak asal berfatwa. Tentu ada dasarnya. Nah, kita ngati-ngati, ngati-ngatinya ya mau. Mungkin ada beberapa persoalan yang kemudian bisa diteliti setelahnya, mana yang lebih kuat, mana yang lemah. Nah, yang kuat itulah yang insya Allah yang benar. Tapi pada generasi berikutnya ada penelitian. Tapi ada masalah yang memang enggak bisa. Kita mentarjih salah satunya kita susah. Sama kuatnya itu mungkin. Ketika sama kuatnya ya harapannya mukmin bener kabeh. Apa meneh ora disalahke dening jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutlah seperti itu. Sing penting mujtahid yang seorang hakim yang harus berijtihad dengan sungguh-sungguh itu dapat pahala semua. Nak bener entuk loro, nak salah wae entuk siji. Nak loro-loro ada kemungkinan benar semua, dibenarkan semua oleh Allah, oleh Rasulullah. Entuk loro kabeh lho. Ikhtiarnya itu mendapat pahala. Sekarang masalah yang berikutnya. Al-masalatu saminah. Utai masalah yang ke-8. Iku fil ittiba'i indram ittiba' wal ittiba'u utai ittiba' iku qabul qawlil qail, menerima ucapan orang yang berucap wa anta hadite siriku ta'lamu ngerti sapa sira min aina sangkendi qala is ngucapake ngono al sapa al qail hu ing qaulmu. Al ittiba'u utai mengikuti dengan ngetahui dalil fitini dalam agama iku makmurun diperintahke apa bi ittiba'. Mawala ngendikan sapa Allah azza wa jal fi surat An-Nahl, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Padha takono sira kabeh ahla zikri ing ahli zikir, orang-orang yang alim-alim yang mengamalkan ilmunya. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la ta'lamun, ora padha ngerti. Wajibi sing ora ngerti takon karo sing ngerti.
fasalu, tapi ditakwili di sini. Fasalu dikasih padha nakonono sapa sira hum ing ahla zikri ana ilmihim sang pengetahuane ahli zikri minal kitabi was sunnati sang kitab sang Al-Qur'an dan sunnah. La arahim ora ilmu-ilmune ahli zikri al-tahtah al-tahtah iku tak tok ora tak ora sak terus tambah tak meneh merbuta murine al-tahtah kang murni tidak hanya pendapat mereka murni al-tahtati kang murni dadi maksudnya nak takon iku sak dalile san pitafsirane pengarang kitab ini li annal ma'mura krana sak temen sing diperintah bisualihim kelawan nakoni ahla zikri hum ya al ma'mur bisualihim iku ahlu zikri juga ahli zikir juga wa zikru ta zikir wa ya azikru ku kitabullah kitabe Allah wa sunnatu rasulih lan sunnah rasulullah la ghairuhuma ora selain kitabullah lan sunnah rasul li anna hadhi syari'atul mutahhara karena saat ini ikilah syariah sing disucikke iya ya syariah muhadhi syariah iku imma minallahi ana kalane sanging Gusti Allah azza wa jalla wa dzalika utai mungkon lah minallah huwa ya dzalik iku alquranul karim au mir rasulillah uta sanging rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana mengko ana apa al muradu sing dikersake bi ahli zikri kan ahli zikir huwa ya ahli zikir iku ahli quran was sunnah fa idza kanu mongko nalikane ana ngono sapa ahli zikri mau ahli quran was sunnah hum ya ahli quran was sunnah iku al mas'ulin ora mas'ulun dadi khabar kanu al mas'ulin wong-wong sing padha ditakoni wal jawabu mongko te jawabane minhum saking al mas'ulin iku ayat mulu yang tong ucap mono sapa al mas'ulin qala ngendikan sapa Allah taala kaza qala ngendikan sapa rasul Allah kaza yang mengkene kaya malu mongko nuli ngamalke sapa asailun wong sing padha takon bizalika kelan mengkono lah apa jenenge bizalika kelan qala Allah mau qala ngendikan sapa Allah taala fi suratin nahl wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun wa anzalna lan wis nurunake sapa ingsun Allah ilaika maring sira Muhammad az-zikra ing Al-Qur'an litu bayyina supaya jelaske sapa sira linnasi kanggo manungsa ma ing barang nuzila kang wis diturunke secara bertahap apa ma ilahi maring anas wala'allahum lan supaya anas iku ya tafakkarun gelem padha mikir sapa anas jadi intinya kitab ini kayak pendapatnya sebagian ulama yang mengatakan bahwa di bidang hukum manusia itu dibagi menjadi tiga. Ada kelas mujtahid, orang yang bisa menggali hukum sendiri. Ada kelas muttabi', orang yang mengerti hukum disertai dalil-dalilnya, tapi belum mampu menggali sendiri.
Yang ketiga, muqallid, orang yang hanya mengikuti pendapat mujtahid tanpa disertai dalil-dalilnya. Kitab ini mengikuti arah dari sebagian ulama itu. Tapi perlu diketahui bahwa ulama ul-usul itu membagi manusia itu hanya dua, mujtahid dan muqallid. Mujtahid orang yang bisa menggali hukum, muqallid orang yang belum bisa menggali hukum dan mengikuti pada mujtahid. Tidak ada martabah tengah, martabah mutabi itu tidak ada. Mutabi itu ya muqallid. Itu mayoritas ahli apa usul berpendapatnya seperti itu, tidak seperti kitab ini. Jadi marzahnya dibagi menjadi dua. Kalau dia mampu menggali hukum, mujtahid. Yang tidak mampu menggali hukum sendiri, mengikuti pada orang lain, ya muqallid lah. Muqallid. Satu. Itu berbeda dengan mayoritas ulama di dunia ini. Pendapat ini, pendapat adanya mutabi itu. Yang kedua, orang itu dikatakan mutabik kalau dia tahu hukum disertai dalil-dalilnya meskipun tidak dari hasil menggali sendiri. Mengetahui hukum disertai dalil-dalilnya mutabik, dan itu katanya diperintahkan umat Islam untuk begitu. Itu tidak mudah. Tidak semua masalah itu qala Allah Ta'ala selesai. Tidak semua masalah itu qala Rasulullah selesai. Masalahnya ada tadi dalam bias sendiri di depan sudah menceritakan. Banyak namanya adillatul ahkam itu. Ada namanya ijma'. Dimana ijma' harus ada mustanadnya, sandarannya. Kemudian harus ada qiyas. Qiyas sendiri ada masalikul illah itu sampai bermacam-macam. Dan itu tidak mungkin dijelaskan kepada orang awam. Ya mungkin bingung tok wong awam dijelaskan kuwi. Engko ana istihsan. Engko ana maslahah mursalah. Ya bulet. Orang awam tidak akan mampu memahami itu. Belum nanti hadis itu ada tingkatan-tingkatannya. Ini hadis ini misalnya ana mung becak takon. Hukume ngangkat tangan ning takbiratul ihram ning gone arep rukuk nalika i'tidal dan seterusnya niku napa hukume? Kamu jawab, hukumnya sunnah karena begini 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 begini. Kalau sekarang tukang becaknya itu tanya, lah kok dihukumi sunnah nggih Pak? Pak Uda, kok mboten dihukumi wajib mawon? Piye jawabanmu? Aku pengen roh. Wis sudah mengandung usul fikih tidak mudah itu. Paham, Bro? Kenapa ngangkat tangan tidak dihukumi wajib saja? Disertai dalil mumet. Lagi mandi wajib niku kudu diniati mboten. Piye kita dalile? Mama kamu nganggo dalil. Napa kuwi? Dalil nama amal binniat misalnya. Semua amal. Amal yang mana yang perlu niat? Pak Ustaz, dan mana yang tidak perlu niat? Kalau kita mencuci najis pakai niat enggak? Kalau tidak pakai niat sah tidak? Kenapa kemudian? Kok udah enggak kudu ngerti kenapane kuwi? Kira-kira wong tukang becak sing wektune sempit lan pengen tahu iso
piye hukumnya terus langsung dinamal ke kok ndak tak bubuk ulet-ulet ngono bingung. Tapi itu mboten. Ada yang harus diniati, ada yang tidak. Lah kalau mandi jinabat yang wajib diniati mau tidak? Menurut. Ya, sak bayu tukang becake. Mula tu enggak ya enggak ya lah. Tapi Al-Imam Abu Hanifah mengatakan tidak perlu niat karena dia lebih mendekati kepada mirip dikiaskan dengan menyucikan diri dari najis. Imam Asy-Syafi'i itu dikiaskan dengan wudhu dan dikiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain itu harus pakai niat. Ngomong kita tidak mau terang ke kira-kira mudeng kurang tukang kita yang mau terang bingung loh malahan tapi jadi cijanya biaya Pak Ustad kalau kan niat apa buatan ngurtakonannya mesti ngono akhirnya judek sama kok ditakonnya kok bulet jadi aku udah niat orang dia butuh ketegasan seperti itu. Nah ini takon karo Kiai NU kan enak jawabannya ini masalah sing rumit kaya ngono kuwi nganu ya ana sing mengatakan kudu niat kaya Imam Syafi'i ya ana memang sing ora kudu niat tapi awake dhewe iki kan ngikuti Syafi'i enten bab-bab liya mbok wis aku mazhab Syafi'i wae wajib niat selesai to cetok to mulih cetok aku nak adus dan dapat berkumpul mbek bojoku dan tak kudu ngene ya selesai. Tidak semudah itu orang dalile piye wong amal kuwi ana sing nganggo niat ana sing nganggo ora nyuci najis kuwi yo sepakat kamu nyuci najis ora mbok niati sing penting najise ilang sah sepakat ulama untuk itu apa arep dalile kanggo inamal amal biniat tidak mudah itu yang berkait dengan ibadah. Cuci najis itu kan lebih bersifat seperti membersihkan badan. Ora kudu niat, ora diniati ora apa-apa. Ora mau. Anak wudu pripun? Padha wae bulet meneh dene kok. Wudu padha wae. Carane wudu napa? Lah iku berkumur. Berkumur itu wajib apa sunah? Ayo. Berkumur wajib apa sunnah? Kamu jawab, itu sunnah. Kenging napa diarani sunnah? Kula mireng sing ustaz sanes wajib niku. Tolong diterangke. Ah, ya sida bab wudu wae seminggu nerangno kok. Ora ndang salat, ora ndang wudu. Nak sing babagan sing zahir-zahir, sing gampang-gampang, sing sifatnya global. Ya gampang sabun wong iso. Saudara-saudara, kita ini wajib sholat. Soalnya Allah ngendikan wa aqimus sholah. Saudara-saudara, kita wajib zakat karena Allah mengatakan wa atuz zakah. Saudara-saudara, kita wajib puasa. Kutiba alaikumus siyam. Tetap. Masih global-global sih sabun wong iso. Tapi kalimatmu itu kan umum, pokoknya kudu disertai dalil, lagi mutabik. Lah, wong ustadz dhewe ora mudeng. Bingung, lah apa meneh sing takon tambah bulet. Pun tetong ya, jadi sebetulnya kita lebih gampang aja praktis, wong itu mujtahid utawa ora mujtahid. Nah orang mustahid hanya pengikut. Pengikut itu mukallaf. Ketiga, lafal ittiba dan lafal taklid padha artine sinonim. Ora sambuk beda-beda. Ora ana ning kamuse nek ittiba iku kudu nganggo dalil, nek taklid ora sanggo dalil, ora ana. Ngerti dalile ya tetep taklid, ora ngerti dalile ya tetep taklid. Ittiba padha wae searti sinonim. Bismillahirrahmanirrahim. Al mas'alatut tasi'ah.
utai masalah yang ke-9 iku fitaklidi indal nerangake taklid ataklidu taklid lugatan indal arti bahasa iku makhudun diambil minal qilada di sangking qilada kalung alati yukallidu kang ngalungi sapa ghairuhu liyane wong biha kelan qilada wastilahan endel istilah iku qabulu qaulil qail menerima ucapan orang yang mengucap wa anta halite sira iku la ta'lamu orang ngerti sapa sira min aina sing endi qala ngucapake ngono sapa al qail hu ing qaul ini lho dari mana beliau ini mengambil definisi ittiba maupun taklid. Aja ngarang dhewe to. Wong taklid kali ittiba iku secara etimologis maknane persis padha. Lha kok tiba-tiba dibedakan seperti ini? Maknane iku padha. Baik lughatan secara etimologis maupun istilahan padha. Ngikuti titik ngono. Ngikuti pada pendapatnya mujtahid. Nah, kalau yang global-global ya otomatis ngerti. Detailnya tidak semua tahu. Nah, detail itu angel, ngerti detail maknanya di ini ya sudah mendekati mujtahid. Nah, perlu ijtihad sendiri. Kalau dia sudah tahu detailnya dan dia sudah menyandang usul fikihnya sudah tinggi, usul mushalah, usul hadisnya tinggi tentang rijalul asanid ngerti, tentang tafsir ngerti, tentang hadis ngerti, balaghahnya ngerti, nahwu sharafnya pinter, bahasa Arabnya jagoan, itu dia sendiri. Nggak ngerti itu. Jadi sebenarnya pembedaan antara ittiba dan taklid itu dia tidak punya referensi sebenarnya. Jadi ngarang sendiri. Wa taqlidu ta taqlid iku mazmumun tercela. Pola ngendikan sapa Allah taala di suratil Baqarah. Kalau taklid kepada sesuatu yang tercela, ya tercela. Nak taklid kepada Rasulullah, ya tidak tercela kan ngono mestine. Lah iki nganggo dalil tentang orang-orang kafir Quraisy taklid kepada mbah-mbah sing menyembah berhala. Ya iku tercela. Tapi kalau orang Quraisy yang mengikuti milah Ibrahim misalnya, ya tidak tercela toh. Iya toh iki. Ini nganggo dalil tercelanya taklid itu dia mengambil bagaimana taklidnya kafir Quraisy terhadap mbah-mbah sing nyembah berhala. Ya memang kalau itu hidup dicela. Tapi kalau kita taklid kepada Nabi, kepada para sahabat, masa tercela para mujtahidin itu tidak. Bidu-bidu patrape ngono lho. Ojo nggonke perkara sing beda dipersamakan, mempersamakan sesuatu yang beda itu ora gado. Iki kala ngendikan sapa Allah taala fi suratil Baqarah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Al ayat. Wa idza qila lahum ittabi'u lahum pada kafir-kafir Quraisy. Ittabi'u pada ngikutono sira kabeh. Ma ing barang anzal wis nurunake sapa Allah. Qalu mongko padha jawab sapa kafir-kafir Quraisy bal nattabi'u. Balik ngikuti sapa kami ma ing sesuatu alfaina. Wis menemukan sapa kami alih ing atase ma abaana. Ing mbah-mbah kita. Awal kana apa to? Lan lamun ana sapa abauhum mbah-mbah mereka kafir Quraisy. Iku layak liluna. Ora podo
mikir sapa abahum syai'an yang suci-suci wala yadatunan orang oleh pitutu. Kalau mereka dulu waktu nyembah berhala ora dipikir sik kan ora oleh pitutu. Kok kamu ikuti ya salah. Mengikuti barang salah ya salah. Ora tak kapan mengikuti barang salah. Lah kalau mengikuti Rasulullah itu sahabat mengikuti mujtahidun. Ya ora salah piye to iki. Jadi dalil iki ora pas kanggo ngantem taklid. Wala ngendikan sapa Allah azza wa jal. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awal kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun shay'an kurang shay'an kira ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. La ya'lamun badani la ya'lamun Allah syai'ane. Dari ratilah nalikan diucap pake lahum maring ngomu kafir koresmu ta'alo kemarilah ilama menuju barang anzala wis nurunake ing ma sapa Allah wa ila rasul al maring rasul walu maka pada jawab sapa kafir kores hasbuna utai kecukupan kami utawa hasbuna iku nyukupi kami hai kafina ma utawi barang wajadna wis nemu-nemukan sapa kami alaihi ngatasi ma aba ana ing mbah-mbah kita awal kana apa toh lamun ana sapa aba uhum mbah-mbah mereka mau kafir Quraisy iku la ya'lamuna syai'a ora padha ngerti sapa aba uhum syai'a ning sesuatu balaya tatun ora ora oleh dituduh ngono sapa apa hukum iki padha karo dhuwur wong iki ngikuti kekeliruan yo kliru ora kuwi patok atene tapi nak ngikuti para mujtahidin bagi orang sing tidak mampu ijtihad kok diumpake dalil iki kuwi meletakkan dalil bukan pada tempatnya oke okay? Masuk kategori zalim wong apik-apik mbok salah-salahke mbok padakke karo kafir Quraisy sing ngikuti mbah bae. Lha kita ngikuti mujtahid itu kan ngikuti jeneng Nabi dengan beristihad. Lah awake dhewe ngikuti mujtahid, apa salahnya? Kita tidak ngikuti mbah-mbah kita sing kafir Quraisy kok. Sing nyembah reca kok sing dumpake ayat iki. Pas mboten? Ya ora pas. Paham ora? Yang biasanya ngomong ini iki lah SMU ngono sing ora tau ngaji diterangne dalil iki. Hei, berarti nek ngono tak krite wong NU keliru kabeh sesat. Bahaya wis. Mulo kondom mondok wae kondomu ya. Kondok-kondok SMU, SMK mondok-mondok ben ngerti. Jadi kamu ora iso diplesetke. Jadi ora bisa. Plesetan kaya gitu enggak bisa. Kala ngendikan sapa Allah Ta'ala. Iki dhewe lali meneh. Yo. Wong Yahudi wong Nasrani. Yo, ayat yang mencela wong Yahudi wong Nasrani. Kaitane karo kuwi. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ittakhadhu padha dadekke ngono sapa wong-wong Yahudi Nasrani ahli kitab mo. Ahbarahum ing tokoh-tokoh kiai-kiai ini di kalangan mereka ahli kitab waruh banahum lan pendeta-pendeta ini didadekke arbaban ingkang minangka kaya pangeran-pangeran min dunillah sang selain Allah. Karena apa? Ahbar dan ruhban mereka membikin sendiri tasono gawe-gawe atau diikuti begitu saja ya. Mereka yang gawe-gawe lah nak mujahid kita tidak melakukan itu. Mereka menggali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mula aja menyamakan sesuatu yang tidak sama. Posisinya beda. Akhir jelas ngetokake sapa Al-Baihaqi wa Ibnu Abdul Bar an Hudzaifah bin Yaman. Ana wong sak temen kelakuan iku kilaf dicapke. Lahu kedue Hudzaifah
fi qawlihi ta'ala ing dalam pengertian Allah Ta'ala ittakhadhu ahbarahum alaya akanu apa to ana sapa ahli kitab ku yang buduna padha nyembah ana sapa ahli kitab hum ing ahbar lan ruhban faqala mau jawab sapa Hudzaifah la ora walakin yuhilluna padha ngalalake ngono sapa ahbar lan ruhban lahum kanggo ahli kitab al harama ing barang haram karena mereka ngerubah sing haram dihalal oke payahilu moko dadi halal padha ngalalake ngono sapa dadi ngalalake sapa ahli kitab lahum maring al haram wa yuharrimu lan padha ngaramake ngono sapa ahbar lan ruhban alaihi ngatas ahli kitab al halal ing barang halal wa yuharrimu lan moko padha ngaramake ngono sapa ahli kitab hu ing halal fasaru moko dadi ngono sapa ahbar lan ruhban bidzalika kelawan kaya ngono mau ngalalke sing haram ngaram ke sing halal dadi ngrubah taura arbaban ingkang kaya pangeran Tuhan. Pokok terus ya teman-teman diwata ke ponahu dari kasepadane mengenah ngendikane Hudzaifah marfu'an hari di sandarake paring jeneng Nabi min hadis Ibnu Abi Hatim kama qala hale kaya ngendikan sapa Al-Baihaqi wa akhrajalan ngetokake nahwa hadza tafsir ing sepadane ikhlas tafsir sapa Ibnu Abdul Bar an badi sahabah bi isnadin mutasilin lan sanad sing bersambung bihi kelawan hadis kelawan Rasul qala hal ngendikan qala ngendikan sapa apa jenenge badi sahabah amma eling-eling innahum sak temene ahli kitab innahum sak temene iki apa al ahbar lan apa ahbaruhum lan rubanahum iku lau amaru lamun padha perintah ngono sapa ahbar lan ruhban hum ing ahli kitab ayam budu ing jenta padha nyembah ngono sapa ahli kitab hum ing ahbar lan ruhban ma atau mengko ora padha taat ngono sapa al ahbar lan ora padha taat sapa ahli kitab hum ing al ahbar lan ruhban walakinnahum tetapi ini saat temene ahbar lan ruhban mau iku amaru padha perintah ngono sapa ahbar dan ruhban hum ing ahli kitab pajak alu maka dati aking ngono sapa ruhban dan ahbar mau halal Allah ing barang sing dihalalke Allah haraman ingkang haram wa haramahu lan barang sing diharamke Allah halalan ingkang halal wa ta'u maka padha taat ngono sapa ahli kitab hum ing ahbar bakanat mongko ono apa tilka mongko taat mau taat pada itu terjadi penyimpangan ada sing drastis penyimpangane sing halal diharamke sing haram dihalalke iku ar-rububiyata kaya sifat kepengeranan meskipun ora nyembah langsung tapi dengan mentaati sesuatu yang bertentangan dengan Taurat iku padha karo nyembah lah sekarang persoalannya apakah para mujtahidun itu melakukan tindakan seperti tindakannya ruhban dan ahbar. Apa mujahidun itu ono sing jelas-jelas ngalalake barang sing diharamke dening Al-Qur'an, Al-Hadis. Apa ono mujahidun satu saja dari empat itu melakukan itu, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Ada enggak? Beri contoh satu. Nah orang berarti makomnya beda ora pas kamu daliliki kanggo wong sing mengikuti kepada ya imah mujtahidun ora padha mungkin kanggo wong-wong sekaya ngoten niku perubahan-perubahan dihukum Yahudi kan banyak sekali contoh babi haram tapi tiba-tiba ahbar dan ruhban menghalalkan terus diikuti lana ono enggak Al-Quran apa para ulama mujtahidun papat itu enggak melakukan seperti itu kan tidak sunat wajib tapi mereka mengatakan sunat tidak wajib perubahan Taurat ditinggal dimenangke pendapatnya ahbar dan ruhban
Nah, mujahidun mana? Oh, mujahidun niku kamu lihat sejak awal tadi. Sandaran pertamanya adalah Al-Qur'an, sandaran kedua baru hadis. Yang ketiga, ijma. Ijma itu pun mesti kudu ana sandaran Qur'an dan hadis. Kemudian setelah itu qiyas. Kemudian setelah itu baru adilatul ahkam yang lain. Lah ngene kok dibadakno karo akhbar karo ruhban. Yo ora pas. Oke. Murid paham ora? Jadi kamu iso jelaske. Oh gitu, ngono. Supaya kamu bisa oh gitu, ayo dong mondok ning taslim bae, ngono ya. Jadi kancamu ben ora gampang. Oh ini ada dalilnya. Lah ngempakno dalil iki pas ora. Ora kok wong ngono dalile ngono. Dalil kuwi ora gampang kudu ngempasno karo sing dituju oleh dalil. Nek ora pas, dipas-paske kacau. Kacau. Alhamdulillahirabbil alamin.